Hey guys, welcome to A Day in My Life. Sebenarnya aku masih belajar bikin A Day in My Life kayak gini, tapi yaudah, enjoy. Pagi ini aku bangun jam 7.30, biasa, ngulet-ngulet dulu, terus mengumpulkan nyawa dulu kan ya. Balas-balasin kerjaan di DM, email, dan lain-lain. Beresin tempat tidur, sikat gigi, dan cuci muka. Kalian sikat gigi dulu atau cuci muka dulu? Komen ya. Terus aku selalu timbang dan catat timbangan aku tiap hari. Terus skincare-an karena jerawat aku lagi parah banget. Jadi aku cuman pakai yang simple, toner, moisturizer, dan sunscreen aja. Terus aku bikin sarapan, hari ini aku bikin green juice. Kalau kalian follow aku di Instagram, pasti kalian sering lihat story aku minum green juice. Jadi ini bayam, nanas, sama pisang. Karena aku gak punya juicer, jadi aku pakai blender terus disaring. Iya emang ribet, tapi demi sehat ya. Ini enak banget by the way. Terus aku siap-siap pergi ke gym. Aku biasanya mandi di sana, jadi aku bawa alat-alat mandi juga. Jangan lupa sebelum ninggalin kamar matiin lampu. Terus aku cuci gelas aku yang tadi sambil nunggu teman aku jemput. Aku bakal nge-gym dijemput sama teman aku. Terus aku isi air untuk dibawa nge-gym. Dan ternyata teman aku udah datang jemput. So let's go. Dia makan apel. Sebelum ke gym, aku mampir dulu ke apotek untuk beli acne patch karena jerawat segede bumi ini sakit banget ya guys kalau kena kacamata. Terus udah sampai ke tempat gymnya, jujur li ini deket banget sih sama rumah aku. Kita langsung menuju ke locker room untuk taruh barang-barang kita dan yang dibawa ke atas itu botol minum dan handuk. Jadi tempat kardio di lantai 1 dan untuk angkat beban tuh di lantai 2. Hari ini kita mau main punggung. Kita suka gym pagi karena sepi dan juga bahaya ya kalau rame. Emang kalau gym sama temen tuh gak bisa serius guys, emang. Lanjut kita ala-ala dulu kan ya, padahal cuma 4 kilo. Terus setelah main alat, kita kardio sebentar doang. Dan setelah 2 jam akhirnya selesai. Jangan lupa cuci tangan karena alat-alatnya pasti kotor. Dan aku gak jadi mandi di tempat gym karena makan bakso. Iya habis gym makan bakso. Aku mandinya di rumah aja dan ternyata rumah aku mati lampu. Sumpah rumah aku kayak rumah hantu, gak ada kehidupan, gelap banget. Ternyata di luar tuh mendung banget, pantas jadi gelap banget. Terus siangnya aku ke Starbucks untuk skripsian. Sedih banget karena tempat favorit aku diambil, tapi ya udah gak apa-apa. First thing first, ngecas karena rumah mati lampu. Aku pesen Java chip dan red velvet roll. Ada pencinta red velvet di sini. Aku skripsian sekitar 3 jam dan kalian bisa lihat muka aku udah kayak huruf. Aku udah gak sanggup lagi, jadi aku pulang. Dan sampai rumah lampunya udah nyala, aku mandi lagi, keramas. Dan ada keponakan aku datang. Aku makan sapi lada hitam, makannya cuma ini doang karena masih kenyang gitu, sama satu terang bulan. Kayaknya dia makan lebih banyak dari aku deh malam ini. Setelah selesai semuanya, aku ke studio untuk konten, bertemu dengan ayang-ayangku alias paket. Gak lupa aku minum air putih yang banyak. Dan udah segitu dulu untuk hari ini. Thank you for watching. Bye.